Mungkin tak ada kaitan, tapi saya rasa situasi dia sama. Kalau coach follow Liga Bola Sepak di Malaysia, Liga Super, Perak FC, dia melantik Datuk Lim Cheong Kin sebagai coach dengan konsep untuk membangunkan tim. Mungkin sama situasi dengan coach di sana, tak target untuk jadi juara tapi untuk bangunkan tim. Cumanya berita sedihnya hari ini kita dapat terima Lim Cheong Kin telah ditamatkan perkhidmatan. Coach mungkin boleh bagi pendapat sebenarnya untuk apa yang dikatakan sebagai trust the process tu, berapa lama sebenarnya yang perlu Okey. diberikan dan sebesar mana kepercayaan tim kena bagi kepada coach? Saya mau share ni sebenarnya masalah Dato' Lim Tiong Kim dia punya karakter, dia punya style, masing-masing coach ada karakter. Tapi saya memandang Perak, kalau saya sendiri yang pegang, kalau semua orang Sabah, tahun depan jadi. Tahun depan jadi. Karena pemain-pemain muda ni, kalau kita lihat setiap game dia main, especially last game dia kalah dengan Sabah. Ha, dia kalah dengan Sabah, kalau tak salah saya 3-1. Bukan? 3-1. Di babak, di second half, kita nampak dia punya keberanian, dia punya apa. Cuma saya tak boleh komen. Saya ni kerja di luar. Kalau di sini, saya bukan dihargai, saya dihormati. Awal saya datang juga, mereka tanda soal. Ini coach dari Malaysia, duduk Liga Indonesia, tak pernah duduk Liga Europe ke apa. Tapi saya buktikan bahawa saya antara klub yang sekarang diberi perhatian sebab setiap tahun saya rubah tim. Karena pemain saya semua pergi dibeli. Jadi sekarang musim ini, saya ada saya punya first 11, 6 orang under 20. 5 pemain import. Lima pemain import. Nah, goalkeeper saya usia 18 sekarang dah terpilih ke senior national team. Baru ni dah pergi ke Arab. Dia pergi. Usia 18 tahun. Dan di tim saya banyak orang panggil saya gila lah sini tak berani. Tapi saya merubah ini dan banyak tim sudah mula ikut. Sudah mula ikut. Banyak tim. Saya happy lah. Di national team ni kalau yang popular yang dah ada nama 4 orang. Yang akan dipanggil ni kali pertama main di league tak ada nama. 6 orang akan dipanggil. Tapi dapat tak dapat saya tak tahulah. Nah, cuma masalah Datuk Lim Tiong Kim, saya tidak tidak memihak ke Datuk Lim Tiong Kim. Itu rezeki dia kan. Cuma saya fikir apa yang sedang dilakukan Perak tu dah betul. Dah betul. Sebab tahun ni tak ada relegation kan? Ada relegation. Sebenarnya begitulah, tak ada. Ah, kalau tak ada relegation, kasih dia waktu. Kasih dia waktu. Masalahnya kita nak rubah jadi profesional susah. Saya di sini juga saya sekarang terharu juga. Sebab saya orang asing, dihargai, dikasih kesempatan. Dia kata, coach, no worry, we want you to produce player. As long tak, as long jangan jatuh. Kalau jatuh saya kena buang lah. This normal lah. Nah, ini pun hampir-hampir nak jatuh tapi hidup lah. Alhamdulillah hidup ni dan suruh mereka percaya dengan proses. Saya lakukan semua apa yang Malaysia NMDP buat. Apa yang some of the Malaysian plan saya apply ke sini, soal makan, soal nutrition, soal nak change mentality ni susah. Dia tak biasa training pukul 11, dia tak biasa training pukul 3, dia nak training petang, hujan tak boleh training. It's not easy to change. Tapi setelah 3 tahun saya di 3 musim di sini, saya yakin bahawa proses itu penting. Saya sendiri kalau disuruh tangani Perak sekarang saya siap, asalkan sabar. Sebab tim tu dah bagus. Saya tak pening. Tinggal cari 5 good foreign players. High quality foreign players. Jadi management Perak kena beri bukan pakai video. Bukan ambil player kat video. Pergi mungkin pergi Gremio Brazil jumpa, okey kita nak pinjam. Pergi Japan League pinjam. Sebab pemain muda yang ada di Perak, dia perlukan good foreign players. Jadi saya tak kata the current foreign player yang ada di Perak tak bagus. Perak ada banyak yang player. They need, kalau boleh bawa World Cup, bawa lah. World Cup dari mana-mana bawa lah, pinjam lah. Tugas. Dulu kita pernah bawa Kevin Keegan ke Malaysia B team. Hasil dari situ kita lihat semua keluar. Azizul keluar, beberapa pemain yang bagus keluar. Dolan Salih keluar waktu situ. Dan saya tak nampak Perak ni teruk tak. Dia tak duduk bawah. Dia tak seperti Kelantan United. Tak semesti, tak seperti Kuching City. Tak seperti beberapa tim dan sangat memalukan kerana Perak belanja I think tak sampai 6 juta lah. Kalau saya hitung-hitung tak sampai 6 juta. Kerana saya ikut semua perkembangan Liga Malaysia. Jadi saya rasa bukan kecewa lah. Saya rasa tak fair. Sebab dari awal saya dengar dia punya CEO
Saya follow Perra ni, dia kata okay, trust the process. Saya tengok fans teriak-teriak trust the process. Sekarang apa pun tak boleh buat tim ni walaupun ditukar. Pada saya rugilah sebab ini akan generate supply to Malaysian national team under 20, under 23. Kalau ditanya secara peribadi, saya bukan apa kesian atau apa dengan Lim Tiong Kim, tak ada. Saya sayangkan program yang dah dibuat. Nah, itu menurut saya lah. Tapi saya harap jangan ada yang tersinggung. Saya bukan kata apa yang Tiong Kim buat itu semua betul. Maksudnya, sayanglah. Sayang. Sebab Perak boleh boleh jadi next Selangor, next Sabah, next Terengganu. Sebab dia punya CEO company management very good. Nah, cuma sekarang nak tukar mentality orang kita will take some time. Saya dah 3 musim. Management tak ada nak minta jadi champion dengan saya. Dia nak minta player keluar. Tahun ni dia very happy. Dua player to the national team. 5 lagi akan pergi. Walaupun belum tentu masuk, tapi already dah capai target. Dan tak pernah main mana-mana under 19 national team. Tak pernah main mana-mana league. But they are now in the process. Cuma itulah, kadang-kadang kalah 6-1. Kadang-kadang tiba-tiba kalah 4-0. Tahan je lah telinga. Tapi kita tahu tu proses. Baik. Saya fikir very sad lah. Very sad. Untuk saya sesuatu yang sedih lah. Saya tengok keadaan Perak sekarang. Gitu. Terima kasih coach atas kesudian meluangkan masa bersama saya. Maaf ganggu coach, patut berehat lepas training tapi saya kacau. Tak apa. Tak apa. Demi liga, demi negara kita, no problem, insyaallah.